agak cepetannya. Agak cepet banget. Terus kalau pas kayak gini keluarnya dari halo? Manteren Lamo adalah baju khas adat Maluku. Manteren Lamo dahulu kala dipergunakan oleh Kesultanan Ternate dan Tidore sebagai baju kerajaan. Raja-raja Kesultanan Ternate dan Tidore memakai Manteren Lamo sebagai identitas kemewahan dan keberanian. Merah melambangkan keberanian rakyat Maluku dan keemasan melambangkan kemewahan. Juri dan hadirin yang kami hormati, tidak lengkap rasanya jika kami memperkenalkan budaya tanpa membawa makanan khas daerahnya. Kami perkenalkan kue suami yang berbahan dasar dari ubi, diperas, dikukus, kemudian dihidangkan. Sejak dulu masyarakat Maluku sudah memiliki ketahanan pangan, mampu mengurus dan mampu membudidayakan hasil buminya sendiri untuk masyarakat sekitar. Inilah perwujudan rakyat Maluku yang mampu merepresentasikan bumi, alam, air untuk kekayaan dan untuk masyarakatnya. Dewan juri dan hadirin yang kami hormati, inilah persembahan rakyat Maluku dengan pesan-pesan tersirat di dalamnya. Semoga kita dapat menikmatinya. Untuk menghormati bendera Sang Merah Putih, hadirin dimohon untuk berdiri. Pimpinan, saya ambil alih. Hormat. Krak. Tegak. Krak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Paling lama orang-orang di negara ini permasalahkan perbedaan itu deng ini. Mayoritas menekan minoritas,
popularitas jadi politik di atas kertas. Apakah tong harus agama baru bisa dibilang sesama? Apakah tong harus saudara baru bisa dibilang saudara? Apakah tong harus sekandung baru bisa dibilang gandong? Apakah tong mesti sesuku baru bisa dibilang satu tungku? Apakah tong mesti seiman baru bisa dibilang saling cinta? Apakah tong mesti seajaran untuk saling mengerti perasaan? Kalau baku sayang sedangkal itu, bagaimana kasih bisa menyatu? Apa beta harus Jakarta baru bisa dibilang Indonesia? Apa beta harus makan nasi baru bisa disebut NKRI? Kalau keadilan seperti itu, bagaimana perasaan bisa menyatu? Apakah tong harus makan nasi baru bisa jadi manusia? Apakah tong mesti satu ras untuk jadi manusia waras? Kalau kemanusiaan sedangkal itu dan kebinatangan sedalam laut, bagaimana cinta akan terselami? Apa beta harus lahir di barat baru bisa adil di timur? Apa beta mesti belajar di ibu kota baru bisa dapat jatah? Apa beta harus berpolitik baru bisa dapat listrik? Apa beta harus punya investasi baru bisa punya berinvestasi? Apa beta mesti punya tambang baru bisa dibilang menyumbang? Apa beta mesti punya emas baru bisa dibilang anak emas? Apa beta mesti punya gas abadi baru bisa dapat subsidi? Apakah tong mesti makan raskin baru dibilang orang miskin? Kalau kehidupan sesempit itu, lapang dada yang cukup tampung dah lapang huruf S E N G S A R A sengsara. Bumi, air, dan segala sumber kekayaan dikuasai oleh negara dan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Maluku sejak dulu sudah merepresentasikan itu. Sejak dulu rakyat Maluku sudah hidup dengan kemandirian pangan. Budaya sejatinya tidak hanya tentang pakaian dan tentang bahasa, tapi tentang bagaimana cara kita membela bangsa ini. 21.000 rakyat Maluku miskin, nomor 4 provinsi termiskin di Indonesia. 2 juta hektar rakyat Maluku dikuasai oleh asing. Budaya adalah perlawanan, karena sejatinya budaya bagi Maluku adalah perlawanan itu sendiri. Hari ini Maluku melawan untuk membicarakan bahwa kita berbudaya artinya melawan. Berbudaya itu Maluku. Rasa sayangi,
melihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Sungguh indah di kota Padang, lihat lampu bergoyang-goyang. Jangan lupa tersenyum panjang, cinta indahmu makin sayang. Oh, kapan di Surabaya, perahu orang menumpang layar. Kau lelaki banyak bagaya, harga makan nona yang bayar. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat nona dari jauh, rasa sayang sayangi. Teman-teman, sebagai bentuk penghormatan bagi rakyat Maluku, ketika saya bilang teriakan perlawanan, teman-teman jawab Maluku siap. Ketika saya bilang teriakan perlawanan, jawab Maluku siap. Angkat tangan kirinya teman-teman. Teriakan perlawanan.